Jumpa lagi dengan Animal Lab Channel, channel yang mengulas tentang ras kucing yang ada di dunia, mengulas tentang sejarah, ciri-ciri, sifat, perawatan dan kesimpulan. Jangan lupa like, subscribe dan komen yang positif. Berikut ulasannya. Kucing adalah hewan peliharaan yang sangat populer di seluruh dunia. Mereka memiliki banyak variasi ras dan ukuran tubuh yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya sangat besar dan menakjubkan. Berikut adalah 5 kucing terbesar di dunia. Pertama, Maine Coon. Maine Coon adalah salah satu kucing terbesar yang ada. Ras kucing ini berasal dari Amerika Utara dan terkenal dengan bulu tebal, kepala besar, dan ekor yang panjang. Berat tubuh Maine Coon bisa mencapai 9-18 kg dan tinggi bisa mencapai 30 cm. Kucing ini sangat ramah dan mudah bergaul dengan manusia. Kedua, Savannah. Savannah adalah jenis kucing yang berasal dari persilangan antara kucing serval dan kucing domestik. Mereka memiliki bulu yang pendek dan halus dengan warna yang bervariasi. Savannah bisa mencapai berat tubuh 9-13 kg dan tinggi bisa mencapai 40 cm. Kucing ini sangat aktif dan suka bermain. Ketiga, Ragdoll. Ragdoll adalah kucing berukuran besar yang berasal dari Amerika Serikat. Mereka memiliki bulu panjang, lembut, dan tebal dengan warna yang bervariasi. Berat tubuh ragdoll bisa mencapai 4-9 kg dan tinggi bisa mencapai 40 cm. Kucing ini sangat lembut dan mudah bergaul dengan manusia. Keempat, Bengal. Bengal adalah kucing besar yang berasal dari persilangan antara kucing domestik dengan kucing leopard Asia. Mereka memiliki bulu yang pendek dan halus dengan warna yang bervariasi. Berat tubuh Bengal bisa mencapai 7-10 kg dan tinggi bisa mencapai 30 cm. Kucing ini sangat aktif dan suka bermain. Kelima, Siberian. Siberian adalah jenis kucing yang berasal dari Rusia. Mereka memiliki bulu panjang, lembut, dan tebal dengan warna yang bervariasi. Berat tubuh Siberian bisa mencapai 4-9 kg dan tinggi bisa mencapai 35 cm. Kucing ini sangat ramah dan mudah bergaul dengan manusia. Itulah 5 kucing terbesar di dunia. Semua kucing ini mempunyai keunikan dan kelebihan masing-masing. Jangan lupa bahwa setiap kucing, apapun ukurannya, layak mendapatkan perawatan dan kasih sayang yang sama dari pemiliknya. Mari kita ulas satu persatu. Berikut ulasannya. Kucing Maine Coon, karakteristik dan fakta menarik. Kucing Maine Coon adalah salah satu ras kucing yang paling populer di dunia. Kucing ini memiliki ukuran tubuh yang besar dan bulu yang lebat, sehingga menjadi salah satu kucing terbesar dan paling indah di dunia. Selain itu, kucing Maine Coon juga memiliki karakteristik yang menarik dan kepribadian yang unik. Asal-usul kucing Maine Coon masih menjadi misteri, namun diperkirakan berasal dari daerah Maine, Amerika Serikat. Legenda mengatakan bahwa kucing Maine Coon adalah hasil persilangan antara kucing domestik dengan kucing liar Eropa atau kucing liar Norwegia. Karakteristik fisik, kucing Maine Coon memiliki tubuh yang besar, panjang dan kuat. Beratnya bisa mencapai 9-18 kg, dengan panjang hingga 120 cm. Bulu kucing Maine Coon sangat lebat, dengan warna yang beragam seperti hitam, putih, coklat, merah, silver, dan krem. Kucing ini juga memiliki telinga yang besar dan bulat, serta ekor yang panjang dan lebat. Karakteristik kepribadian, kucing Maine Coon dikenal sebagai kucing yang ramah, penyayang, dan mudah bergaul dengan manusia dan hewan peliharaan lainnya. Mereka juga sangat aktif dan senang bermain, serta suka berburu. Kucing Maine Coon juga terkenal sebagai kucing yang sangat cerdas dan dapat diajari berbagai trik. Fakta menarik, kucing Maine Coon adalah kucing negara bagian Maine, Amerika Serikat, dan menjadi simbol kebanggaan bagi warga Maine. Kucing Maine Coon sering disebut sebagai anjing kucing, karena kepribadiannya yang mirip dengan anjing. Mereka juga senang bermain fetch. Kucing Maine Coon memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memanjat dan melompat, meskipun ukuran tubuhnya besar. Kucing Maine Coon memiliki suara yang unik, dengan suara nyaring dan melengking. Kucing Maine Coon dikenal sebagai salah satu kucing yang paling sehat dan tahan terhadap penyakit. Kucing Maine Coon membutuhkan perawatan bulu yang intensif, karena bulunya yang lebat dan panjang.
Kucing Maine Coon sering menjadi bintang film dan iklan karena kecantikannya yang memukau. Kucing Savana adalah salah satu ras kucing yang paling menarik dan populer di dunia. Mereka memiliki penampilan yang eksotis dan mirip dengan kucing liar, namun mereka sangat bersahabat dan mudah dilatih sebagai hewan peliharaan. Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang kucing Savana, termasuk asal-usul mereka, karakteristik fisik dan kepribadian, serta kebutuhan perawatan yang mereka butuhkan. Asal-usul kucing Savana. Kucing Savana berasal dari persilangan antara kucing domestik dengan kucing liar Afrika, yaitu Serval. Servals adalah kucing besar yang ditemukan di Afrika Sub-Sahara. Mereka memiliki tanda yang khas seperti bintik-bintik hitam di atas mantel oranye mereka, telinga yang besar dan panjang, serta kaki yang panjang dan ramping. Pada tahun 1986, seorang penangkar kucing bernama Jude Frank mencoba untuk membiakkan kucing domestik dengan Serval, dan melahirkan anak kucing yang pertama kali disebut Savana. Kucing-kucing ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh penangkar lainnya, dan akhirnya diakui sebagai ras kucing yang terpisah oleh The International Cat Association, TICA, pada tahun 2001. Karakteristik fisik kucing Savana. Kucing Savana memiliki ukuran tubuh yang besar, dan bisa mencapai berat hingga 13 kg. Mereka juga memiliki kaki yang panjang dan ramping, yang membuat mereka sangat lincah dan cepat. Telinga mereka sangat besar dan berbentuk seperti segitiga, dan mereka memiliki ekor yang panjang dan ramping dengan ujung yang hitam. Mantel kucing Savana umumnya berwarna coklat atau kuning dengan bintik-bintik hitam yang mirip dengan serval. Namun, mereka juga bisa memiliki warna lain seperti perak atau putih. Kucing Ragdoll adalah salah satu ras kucing yang populer di seluruh dunia. Kucing Ragdoll dikenal dengan sifat-sifatnya yang tenang dan ramah, sehingga menjadikannya sebagai hewan peliharaan yang ideal bagi banyak keluarga. Sejarah, kucing Ragdoll berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Kucing Ragdoll pertama kali ditemukan oleh seorang wanita bernama Ann Baker di California. Ann Baker percaya bahwa kucing Ragdoll merupakan hasil persilangan antara kucing Angora Turki, Persia, dan Birman. Ann Baker kemudian memulai program pembiakan kucing Ragdoll dan merilisnya ke publik pada tahun 1965. Sifat-sifat kucing Ragdoll. Kucing Ragdoll memiliki sifat yang sangat tenang dan ramah. Mereka sangat dekat dengan pemiliknya dan seringkali mengikuti pemiliknya di sekitar rumah. Kucing Ragdoll juga dikenal sebagai kucing yang mudah dijinakkan dan sangat mudah diatur. Hal ini membuat kucing Ragdoll sangat cocok sebagai hewan peliharaan bagi keluarga dengan anak-anak. Kucing Ragdoll juga dikenal dengan sifat-sifatnya yang kurang agresif. Mereka sangat menghindari konflik dengan kucing lain dan tidak suka bertengkar. Kucing Ragdoll juga sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya, sehingga mudah berbaur dengan hewan peliharaan lain dan juga dengan orang-orang baru. Fisik kucing Ragdoll. Kucing Ragdoll memiliki tubuh yang besar dan berat. Kucing ini memiliki berat badan yang dapat mencapai 9 sampai 18 pounds. Kucing Ragdoll memiliki bulu yang lebat dan halus, dengan warna yang bervariasi seperti putih, krem, abu-abu, coklat, biru, dan merah. Kucing Ragdoll juga dikenal dengan mata birunya yang indah. Kucing Ragdoll sangat mudah dirawat. Bulu mereka membutuhkan perawatan minimal dan dapat disikat secara teratur untuk menjaga kualitasnya. Kucing Ragdoll juga tidak memerlukan perawatan khusus seperti memotong kuku atau menyikat gigi. Namun, seperti semua kucing, mereka membutuhkan perhatian dan cinta dari pemiliknya. Kesimpulan, kucing Ragdoll adalah salah satu ras kucing yang ramah dan mudah dijinakkan. Mereka sangat cocok sebagai hewan peliharaan bagi keluarga dengan anak-anak. Kucing Ragdoll juga sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan mudah dirawat. Jika Anda mencari kucing yang ramah dan mudah diatur, maka kucing Ragdoll adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Kucing Bengal adalah salah satu jenis kucing yang memiliki keunikan tersendiri dan menjadi salah satu ras kucing yang populer di dunia. Kucing Bengal berasal dari persilangan antara kucing liar Asia dan kucing domestik, sehingga menghasilkan kucing dengan warna dan corak yang sangat menarik. Penampilan fisik, kucing Bengal memiliki ciri khas berupa bulu berwarna oranye, coklat, hitam, dan abu-abu dengan corak bintik-bintik atau garis-garis yang mirip dengan kulit harimau. Bulunya sangat lembut dan tebal,
sehingga terlihat mengkilap dan terasa lembut ketika disentuh. Selain itu, kucing bengal juga memiliki mata yang besar dan indah, dengan warna hijau atau kuning keemasan yang menyala. Selain keindahan fisiknya, kucing bengal juga memiliki ukuran tubuh yang besar dan kuat, dengan berat antara 4 hingga 7 kg dan tinggi sekitar 20 sampai 25 cm. Hal ini menjadikan kucing bengal memiliki postur tubuh yang gagah dan tangguh, sehingga banyak digemari oleh pecinta kucing. Sifat dan karakteristik kucing bengal sangatlah unik dan berbeda dengan jenis kucing lainnya. Kucing bengal dikenal sebagai kucing yang sangat aktif, lincah, dan penuh energi. Mereka suka bermain dan berlari-lari di sekitar rumah, sehingga cocok untuk keluarga yang memiliki anak-anak kecil yang juga aktif. Kucing bengal juga dikenal sebagai kucing yang sangat cerdas dan mudah dilatih, sehingga mereka dapat diajarkan beberapa trik sederhana seperti mengambil bola atau mengambil mainan. Selain itu, kucing bengal juga dikenal sebagai kucing yang sangat sayang dan perhatian terhadap pemiliknya. Mereka suka mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pemiliknya, sehingga seringkali mereka akan mengikuti pemiliknya di sekitar rumah. Kucing bengal juga sangat sosial dan mudah bergaul dengan orang lain, termasuk dengan kucing atau hewan peliharaan lainnya. Perawatan kucing bengal tidak terlalu sulit, namun tetap membutuhkan perhatian dan perawatan yang baik. Bulu kucing bengal yang lebat dan tebal perlu dirawat secara rutin, seperti menyisir bulu dan mandi secara teratur. Selain itu, kucing bengal juga perlu diberi makanan yang sehat dan bergizi agar tetap sehat dan bugar. Kucing bengal juga membutuhkan aktivitas fisik yang cukup untuk menjaga kesehatan tubuh dan kebugarannya. Pemilik dapat memberikan mainan atau peralatan yang dapat membuat kucing bengal bermain dan bergerak, seperti bola mainan atau palang kucing. Selain itu, pemilik juga perlu memperhatikan kesehatan kucing bengal, seperti memberikan vaksinasi dan mengunjungi dokter hewan secara rutin. Kucing Siberian adalah salah satu ras kucing yang paling menarik dan populer di dunia. Ras ini berasal dari daerah Siberia, Rusia, dan dikenal dengan keindahan dan kehangatan bulunya. Selain itu, kucing Siberian juga terkenal dengan sifatnya yang ramah dan mudah bergaul dengan manusia. Sejarah kucing Siberian sudah ada sejak berabad-abad yang lalu di daerah Siberia, Rusia. Ras ini pertama kali dikenal sebagai kucing hutan Siberia atau kucing sungai Siberia. Kucing-kucing ini dikenal sebagai kucing yang sangat kuat dan tahan terhadap iklim dingin di daerah Siberia. Kucing Siberian juga dikenal sebagai kucing peliharaan keluarga kerajaan Rusia di abad ke-19. Ras ini kemudian mulai dikenal di luar Rusia pada awal abad ke-20 ketika beberapa kucing Siberian dibawa ke Jerman dan Amerika Serikat. Ciri-ciri fisik kucing Siberian. Kucing Siberian memiliki bentuk tubuh yang besar dan kuat dengan berat badan mencapai 5-9 kg. Bulu kucing Siberian tebal dan panjang, dan dapat menahan suhu dingin di daerah asalnya. Bulu kucing Siberian terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan bawah yang tebal dan lembut dan lapisan atas yang lebih kasar dan panjang. Bulu kucing Siberian dapat bermacam-macam warna dan pola, mulai dari warna putih murni hingga warna coklat kehitaman. Kucing Siberian juga memiliki mata besar dan bulat dengan warna mata yang berbeda-beda tergantung pada warna bulunya. Sifat kucing Siberian. Kucing Siberian dikenal sebagai kucing yang sangat ramah dan mudah bergaul dengan manusia. Mereka sangat menyukai perhatian dan suka bermain dengan anak-anak. Kucing Siberian juga dikenal sebagai kucing yang sangat cerdas dan mudah dilatih. Mereka suka bermain dengan mainan dan dapat belajar trik-trik sederhana. Kucing Siberian juga dikenal sebagai kucing yang sangat sabar dan tenang. Mereka tidak mudah terganggu oleh kebisingan atau gangguan lainnya. Kucing Siberian juga dikenal sebagai kucing yang sangat setia dan loyal terhadap pemiliknya. Kucing Siberian sebagai hewan peliharaan. Kucing Siberian adalah hewan peliharaan yang sangat baik untuk keluarga. Mereka sangat ramah dan mudah bergaul dengan anak-anak dan dapat dijadikan teman bermain yang baik. Selain itu, kucing Siberian juga cocok untuk orang yang memiliki alergi karena bulu mereka tidak mudah rontok dan tidak memiliki protein yang menyebabkan alergi. Namun, sebagai hewan peliharaan yang besar dan aktif, kucing Siberian membutuhkan ruang yang cukup untuk bergerak dan bermain. Mereka juga membutuhkan perawatan bulu yang berkala untuk menjaga keindahan bulunya. Kesimpulan, kucing Siberian adalah salah satu ras kucing yang paling menarik dan ramah di dunia. Mereka memiliki keindahan bulu yang luar biasa, sifat yang ramah, cerdas, dan setia kepada pemiliknya.
Kucing Siberian juga cocok untuk keluarga yang memiliki anak-anak atau orang yang memiliki alergi karena bulu mereka tidak mudah rontok dan tidak memiliki protein yang menyebabkan alergi. Namun, sebagai hewan peliharaan yang besar dan aktif, kucing Siberian membutuhkan perawatan yang berkala, seperti menjaga kebersihan bulu, memotong kuku, dan memberikan makanan yang seimbang dan berkualitas. Selain itu, jika Anda berencana untuk memelihara kucing Siberian, pastikan Anda memperolehnya dari peternak yang terpercaya dan menjaga kesehatan kucing tersebut dengan memperhatikan jadwal vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dalam rangka menjaga kesehatan kucing Siberian Anda, penting untuk memberikan perawatan kesehatan yang teratur, termasuk pemberian vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan berkala. Selain itu, pastikan juga untuk memberikan makanan yang sehat dan berkualitas tinggi, dan memberikan perhatian yang cukup pada kucing Siberian Anda untuk menjaga kesehatannya. Kucing Siberian adalah salah satu hewan peliharaan yang menarik dan dapat menjadi teman yang setia dan menyenangkan untuk keluarga. Namun, sebelum memutuskan untuk memeliharanya, pastikan Anda memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk memberikan perawatan yang diperlukan bagi kucing Siberian Anda. Dengan perawatan yang baik, kucing Siberian dapat hidup sehat dan bahagia selama bertahun-tahun.